Andre Algamar resmi dilantik menjadi Sekda Kota Padang. Sebelumnya, Andre Algamar menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Andre Algamar sebagai Sekda Kota Padang dilakukan oleh Wali Kota Padang Hendri Septa di Gedung Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang. Andre Algamar terpilih menyisihkan dua nama lainnya, yakni Kepala Bapeda Padang Yeni Yuliza dan Staf Ahli Wali Kota Padang Alfiadi. Pelantikan ini dihadiri pejabat Pemko Padang beserta jajarannya. Turut hadir Kapolresta Padang dan Dim Padang serta Sekda dari Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Andre Algamar tampak menggunakan setelan berwarna hitam didamping oleh sang istri beserta keluarga besarnya. Pelantikan Andre Algamar disaksikan juga oleh Sekda Pariaman dan Sekda Padang Pariaman. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Pertama, pejabat yang telah diambil sumpahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.